mengatakan bahwasanya ada satu ulama mengatakan barang siapa yang minta dunia berarti minta kesusahan buat dirinya sendiri. Kenapa? Nanti kalau diberikan Allah dunia, nanti dia paling lama nantinya menghadap kepada Allah, kepada Allah. Ya, karena orang yang kaya itu paling lama nanti berhadapan kepada Allah. Kenapa? Lama hisapnya, banyak hisapnya. Jadi kalau minta kepada Allah, mintalah akhirat sedikit hisapnya. Ya, kalau kita minta dunia dikasih dunia, maka lama nanti hisapnya di hadapan Allah. Tapi kalau kita minta akhirat, semuanya jadi untuk akhirat, sedikit hisapnya di hadapan Allah. Sedangkan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.